Ribuan ucapan selamat datang, selamat Idul Adha telah meluap dan membanjiri laman media sosial pada hari ini setelah kedatangan dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora beserta rombongan besarnya di kawasan kediaman dari Rizky Billar di Jakarta Selatan. Pada hari ini, berbagai hadiah dan karangan bunga ikut menyemarakkan selamat Idul Adha pun juga telah bertebaran di sepanjang jalan Jakarta hari ini. Bagaimana keseruan hari ini? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kecintaan dari fans dan para penggemar terhadap aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora telah melebihi ekspektasi yang telah mereka fikirkan. Dalam detik-detik menunggu Leslar selamat Idul Adha, ternyata tumpah ruah dari warga masyarakat yang telah menunggu kedatangan dari sang idola membuat suasana menjadi sangat spesial hari ini. Ramainya warga hari ini, banjir antusias dan ucapan selamat berdatangan silih dan berganti yang memberikan beberapa pernyataan singkat dalam tayangan live-nya pada hari ini. Ditambah lagi dengan keterangan dari ayah Kejora yang juga ikut memberikan penjelasan. Kenapa tidak? Banyak dari warga tersebut telah menunggu di sepanjang jalan kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan. Hal itu telah membuat Lesti Kejora menjadi terharu sampai meneteskan air mata. Apalagi ditambah dengan papan bunga selamat Idul Adha pun juga telah bertebaran di sepanjang jalan Jakarta hari ini, menambah semaraknya perayaan Idul Adha kali ini. Memang dari sebagian warga masyarakat khususnya aliran Muhammadiyah sudah merayakan perayaan Idul Adha tersebut hari ini lantaran mereka menyamakan perayaan tersebut dengan Mekah dan Madinah yang juga hari ini telah merayakan Lebaran Haji. Ada juga ucapan selamat Idul Adha datang dari warga lainnya yang berbaris dan mengucapkan selamat datang kepada mereka, membuat semua orang berdecak kagum atas begitu hebatnya sambutan kedatangan yang telah diluapkan oleh semua fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Jakarta Selatan menjadi heboh seketika. Semua orang, bahkan ada yang berbondong-bondong melihat kehadiran dari sang idola di Jakarta Selatan hari ini. Antusiasme dari warga masyarakat dalam penyambutan Rizky Billar dan Lesti Kejora ini semakin kuat terasa di saat puluhan rekan media juga ikut berdesak-desakan untuk meliput kedatangan dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seakan-akan tidak mau ketinggalan berita sedikit pun, mereka pun juga telah menanti sedari sore harinya di lokasi kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan itu semakin membuat suasana penyambutan dalam kedatangan dari pasangan Leslar ini selamat Idul Adha semakin meriah dan spektakuler. Dilansir dari wawancara bersama manajer pun juga pada hari ini ketika ditanyai mengenai persiapan Lebaran bersama Leslar, juga telah menerangkan beberapa jadwal dan kegiatan lainnya. Bahkan manajer mengharapkan agar fans dan para penggemar nantinya menonton tayangan Leslar Entertainment secara beramai-ramai agar bisa menaikkan kembali rating dari kanal YouTube Leslar Entertainment. Video itu diunggah oleh Leslar nanti di minggu depan dan ini dapat dipastikan akan seru, ujar sang manajer.
Keseruan hari ini dalam penyambutan kedatangan Rizky Billar dan Lesti Kejora selamat Idul Adha saat ini di Bintaro di kediaman dari orang tua Rizky Billar juga tengah terjadi. Hal ini sudah nampak sekali kuat terasa dalam persiapan hari ini bersama Daniel Eddy dan Rosmala Dewi. Hal ini telah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi semua orang, terlebihnya lagi dalam beberapa postingan terbaru yang telah diunggah hari ini dari sepasang idola muda-mudi ini telah membuat semua orang berbahagia dan tak terkira. Semua ikut mendoakan agar sang idola selalu menebar kebahagiaan demi kebahagiaan di setiap harinya. Dengan demikian, semua orang ikut bereaksi atas kejadian hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat hingga akhir hayat. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Selamat Lebaran buat Leslar dan semua penggemarnya. Aku dari Ciamis turut senang melihat Lebaran Leslar kali ini bersama Abang Al-Fati. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Amin. Dalam rangka menyambut hari yang spesial hari ini, ada beberapa kegiatan yang spesial juga yang ikut dilakukan oleh keluarga besar dari idola kita hari ini. Mulai dari silaturahmi bersama keluarga besar, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, dan yang pastinya adalah makan ketupat Lebaran. Hal inilah yang paling spesial hari ini yang hanya ada di Lebaran Idul Adha bersama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Adapun kejutan lainnya yang juga tengah dipersiapkan adalah seputar rencana kegiatan amal dan sosial yang seperti biasanya di setiap tahunnya juga dilakukan oleh fans dan para penggemar dalam merayakan Idul Adha kali ini. Suatu hal yang patut ditiru dari pasangan fenomenal ini selain kepribadian yang sangat baik juga menginspirasi sebagai penggerak kemanusiaan. Ditambah lagi dengan kegiatan berbagi sedekah yang juga dilakukan di setiap tahunnya menjadi sebuah keberkahan dan kebahagiaan tersendiri bagi sesama. Itulah salah satu dari ribuan ucapan selamat yang telah membanjiri laman media sosial pada hari ini. Semoga kebahagiaan dan kesehatan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora, terwujud sampai akhir masa. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.